Petugas gabungan beserta dengan warga mulai memperbaiki sejumlah tebing rawan longsor untuk mengantisipasi longsor susulan di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga memotong sejumlah pohon yang lapuk menyusul tingginya curah hujan di wilayah Sumedang. Petugas gabungan dan warga di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat, melakukan pemotongan dahan dan batang pohon yang mulai lapuk. Penebangan dilakukan untuk mengantisipasi tumbangnya pohon saat musibah longsor susulan terjadi. Warga juga mulai memperbaiki tebing-tebing rawan longsor di sepanjang jalur terusan Cadas Pangeran, Pasir Ucing, Sumedang Selatan. Terdapat 5 titik longsor yang harus diwaspadai. Yang pertama, kita mengantisipasi karena pohon ini sudah agak labil dan kemungkinan turun hujan ini akan turun lagi longsor susulan. Karena di atas ini semuanya belum turun semua. Nah, mengantisipasi akhirnya masyarakat setempat mengantisipasi jangan sampai nanti tumbangan pohon ini ada hal karena di bawahnya adalah rumah. Untuk itu mengambil inisiatif menebang pohon ini dan untuk jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang